Okey, hadis yang ke-236. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah jam'a kaffayhi thumma nafatha fihima faqara'a fihima kul huwallahu ahad wa kul a'udzu birabbil falaq wa kul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata' min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi SAW hendak merebahkan diri di atas tempat tidurnya pada setiap malam, beliau merapatkan telapak tangan beliau kemudian meniup keduanya. Beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan ke bahagian tubuh yang boleh dijangkau. Beliau memulakan daripada kepala, wajah, lalu tubuh badan beliau bahagian depan. Beliau mengusapnya sebanyak 3 kali. Ini antara amalan yang boleh kita buat maknanya sebelum nak tidur. Selain daripada doa-doa yang lain, doa-doa yang khusus, Nabi SAW ketika nak baring, Nabi baca 3 kul. Kul a'udhu bil falak, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bil falak, kul a'udhu bin nas. Kemudian Nabi pun meniupkan kat tangannya dan menyapukan sekitar yang mana yang boleh naik sekitar badan dia tu. Tentang muslim-muslimat sekalian kan. Okey ya. Ayat Quran ni untuk amalan disebut amalan ni, kalau dulu tok-tok guru kita lah mengibaratkan satu analogi yang mudah nak difaham. Dia macam kita tanam pokok tau. Jadi maknanya kita tak boleh nak mengharapkan buah dia ketika itu juga. Kan? Jadi maknanya benda-benda ni kita amalkan dan satu ketika nanti kalaulah ada kata benda-benda tu ada keperluan dia, maknanya kita boleh gunakan, ambil. Contoh katakan ya, benda-benda sihir contohnya kan. Okey, baru-baru ni ada satu orang pengamal sihir. Kan? Dia bertaubatlah ya. Kemudian dia mengakui, dia kata aku ni kalau buat sihir pada orang Islam memang susah nak kena. Macam orang Islam ni ada yang menjaga dia. Kan? Kan sebab kita kan kalau orang Islam yang sembahyang ni paling kurang kita ada doa kan. Kalau kita perasan solat tu penuh dengan doa. Kalau kita duduk antara dua sujud tu kita membaca 8 doa sebenarnya. Kan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni rabbighfirli ampunkan aku ya Allah, warhamni kasihan aku ya Allah, warfa'ni rabbighfirli warhamni wajburni cukupkan aku, warfa'ni angkatkan darjat aku, warfa'ni warzuqni rezekikan aku, warzuqni wahdini hidayahkan aku, wa'afini baik kesihatan pada aku, wa'fu anni maafkan aku. Kan itu belum lagi kalau kita detailkan maksud-maksud dia. Apa beza rabbighfirli dan wa'fu anni? Rabbighfirli ni kita minta ampun pada dosa yang kita tahu kita buat. Wa'fu anni ni kita minta maaf pada dosa yang kita tak perasan kita buat. Kadang-kadang ada dosa yang kita tak perasan kita buat . Kita bercakap, laki kita terasa, kan? Kita tak kira itu dia perasaan kan. Kita tak perasan, memang tak perasan sungguh sebab kita tak perasan. Kita bercakap kat bini kita terasa kan. Itu wa'fu anni tu. Kan? Itu belum lagi jadi berbenda macam tu. Itu belum lagi hari ni ada orang kadang-kadang dia mempertikaikan baca doa kunut ke wajib ke sunat ke tak payah ke. Maksud tak kadang-kadang kan budak-budak muda sekarang ni apa nak baca doa kunut ni kan? Kan kita dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk membaca doa kunut. Okey, jadi dan bukan Imam Syafi'i itu pandai-pandai nak meletakkan benda tu, adalah dalil-dalil dia. Tapi sekalipun kita bicara bab hukum tu daripada satu sudut yang lain, doa kunut ni satu doa untuk kita minta pada Allah supaya kita dapat circle yang baik. Doa kunut kita didudukkan dalam circle yang baik sebab kita ni akan terpengaruh dengan circle kita punya lingkungan. Dalam hadis yang disebut kan bahawa almar'u ala dini khalilih, satu orang itu akan terpengaruh dengan agama orang sekeliling dia. Jadi hari ini kalau kita punya circle ataupun lingkungan kita tu orang yang datang kuliah, lama-lama kita akan datang kuliah.
Tapi kalau circle atau lingkungan kita tu orang yang mengata orang, kan? Kita berkawan dengan 5 orang yang mengata orang, kita akan jadi orang yang ke-6 yang mengata orang. Jadi doa kunut tu kelebihannya adalah kita minta Allah dudukkan kita dalam circle orang yang betul. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku bersama-sama orang yang kau bagi hidayah. Wa'afini fi man afait. Sehatkan aku bersama-sama orang yang kau bagi kesihatan. Kan? Mana duduk dalam circle orang yang memang sihat, pemikirannya sihat, tubuh badannya sihat. Duduk dalam circle orang yang makan. Lepas tu tidur besok pagi dengan harapan jadi kurus, eh. Maknanya itulah yang memang biasanya. Tapi circle orang yang sihat, mentalnya sihat, hatinya sihat, tubuh badannya sihat. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Pimpin aku bersama orang yang kau pimpin. Kan? Wa'atani fi man tawallait. Wa barikni fi ma atait. Dan kemudian tu itu kita minta untuk apa diri kita. Jadi orang yang baca doa kunut tu, antara kelebihan dia, dia akan didudukkan dalam circle orang yang bagus, lingkungan orang yang bagus. Ini ada pula orang petikai, apa baca doa kunut, tak payahlah, kan? Tak perlulah dan sebagainya. Dari sudut hukum, satu hal, Imam Syafi'i kita sunat baca. Tapi kelebihan doa itu, kan? Kelebihan doa itu. Jadi maknanya ada benda-benda yang memang bila kita baca tu dari kelebihannya, kan? Jadi dalam balik pada hadis ini, Nabi SAW, maknanya sebelum dia tidur, dia baca beberapa ayat surah, eh. So jadi ayat-ayat ni ayat-ayat yang ada penyembuh, ada kebaikan, ada perlindungan, kan, benda-benda yang mana-mananya yang kita tak tahu keburukan-keburukan, kan, ada yang datang. Kita tak tahu tau. Saya ada sedikit pengalaman, kan, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah lagi kaya pengalaman dari saya. Saya diajar satu doa untuk makan dengan doa makan yang sama macam kita makan, kita belajar juga lah. Sebelum makan kan kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalaulah tidak tergesa-gesa, tambahkan lagi, kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, kan? Kalau tidak tergesa-gesa, tambahkan lagi, kan? Apa tambahnya? Antara yang bagus dibaca ayat Quran, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Maksud ayat itu, Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah tidak akan memudaratkan, la yadurru ma'asmi'i, dengan nama Allah itu ma'asmi'i syai'un fil ardi, apa-apa yang berada di bumi wa la fis sama', dan apa-apa yang ada di langit tidak akan memudaratkan. And satu hari saya berjalan, kan, ada urusan, kan, dengan isteri saya. Dia masih ada, boleh tanya dia lagi. Singgah satu kedai. Okey. Kedai tu cukup kampung, saya pun tak pernah terfikir, kan. Jadi rupanya bila saya dah macam dah tua lah sekarang, eh. Dah tua ke? Bergaul dengan orang macam-macam. Rupanya ada pengamal-pengamal sihir ni, dia memang kena maintain ilmu dia. Kalau dia tak ada customer, bahasa moden, eh, tak ada customer minta dia buat sihir, dia kena lepaskan benda-benda tu. Nasiblah kalau kena. Nasiblah kalau kena. Jadi saya order air. Seperti biasalah, oleh kerana tidak tergesa-gesa, kita bismillah aja kadang-kadang, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Bismillahirrahmanirrahim. Cawan tu boleh pecah dan juga kena dekat mananya, tumpah dekat seluar saya lah. Itulah pertama kali saya kena air panas yang saya tak tahan. Saya sampai tukar seluar tau. Ish, apa hal ni, ya? Ada seluar dekat naik kereta, boleh tak tumpang seluar? Kan? Balik itu, orang yang menghidangkan air bertanya, oh, ada amalan apa, kan? Saya kata, ush. Dah balik tu betul fikirlah. Kan? Jadi kan kita tidak rugi kalau baca benda-benda Al-Quran. Kan? Kita tak katalah kita punya mate tu tak bagus.
Kan? Tapi ada juga kadang-kadang pembantu-pembantu rumah yang meletakkan makanan atau benda-benda kotor dalam makanan kita supaya kita ni ikut cakap dia, kan? Kan? Tapi saya pernah berbual tu dengan satu orang. Ni cerita betul, eh? Ni bukan reka-reka. Dia kata kalau dia masakkan ataupun buat air untuk tuan dia, dia akan kencingkan sikit. Kan? Bagi kita yang minum, kita tak tahu hukumnya halal. Kalau kita tahu tak boleh, eh? Apa halal minum kencing orang? Tapi sedikit sebanyak, tentulah kalau tidak ada amalan, kita ada kesan dia. Sebab itu tidak rugi kalau kita nak baca bismillahillazi la yaduru ma'asmi syafi adi wa sallam. Itu pengakuan satu orang pada saya. Dia kata, saya kalau ni, kan, saya akan kencingkan. Kan, letak kencingkan. Sempat pula kencingkan tu, eh? Orang kena buat jahat. Dengan tujuan tuan dia tu ikut cakap dia. Lepas tu benda-benda Quran ni, kita ni dia ada ayat yang Allah SWT memang bagi letak. Balik nanti jangan pula marah kat mate. Kau betul-betul? Kau masak betul tak, eh? Ni saya cerita kelebihan doa, tau. Jangan sangka-sangka. Tapi benda tu tak mustahil. Lepas tu bacalah doa. Nabi SAW sendiri, bukan saja Quran tu diturunkan, malahan Nabi SAW menunjukkan macam mana Nabi beramal dengan ayat Quran. Kan? Contoh macam Nabi nak tidur lah, benda-benda macam gini, kan? Kan? Jadi sebab benda-benda begini memang wujud, eh? Sihir tu memang wujud, ain tu memang wujud, benda-benda jin ni memang wujud, kan? Setelah kita lihat benda-benda yang zahir, jangan nafikan benda-benda ni. Ada juga orang yang kadang-kadang terlalu obses pada jin. Sikit jin, sikit jin, sikit jin, kan? Cek juga yang zahir. Tapi jangan nafikan benda yang ni. Ada satu orang datang ke ofis saya. Umurnya 60 lebih lah. Bergaduh suami isteri. Okay. Tapi baguslah dia sedar. Ada orang dia bergaduh dia tak sedar, tau. Dia kata, "Ustaz, saya ni memang bergaduh lah. Saya ingat saya kena sihir rumah tangga lah, Ustaz." Saya kata, "Makcik minta maaf, kan? Makcik minta maaf. Umur 60 ni biasanya bukan sihir rumah tangga lah, ya. Pada pandangan saya lah, ya. Tapi saya minta maaf, kan? Tapi bolehlah saya tolong juga untuk maknanya membantu. Tapi bagi pandangan saya bukan sihir rumah tangga lah, ya, kan?" Yalah, kan? Saya tak nafikan benda tu, tapi biasanya bukan, kan? Jadi di tepi ofis saya tu ada klinik yang waktu tu dia ada buat cek hormon, kan? Selain daripada saya bantu pergi cek hormon kat sebelah, kan? Kadang-kadang kita selaku kemanusiaan sampai stage umur, deficiency of hormon dia ada efek, tak boleh nafikan kemanusiaan, kan? Hormon-hormon gitu kita jadi pemarah, kita jadi mudah terasa, kita jadi tiba-tiba tak stabil emosi. Kalau memang kemanusiaannya itu ada, cek, dan alhamdulillah pakcik itu cek, dibetulkan mengikut ilmu yang zahir doktor ni, alhamdulillah bagus. Jadi maknanya ada yang orang terlalu obses benda macam tu, pun kena cek dua-dua. Tapi tak nafikan juga benda-benda yang Quran atau hadis sebut, benda sihir, benda jin dan sebagainya.